Mas, mulai saya. Oke, monggo. Kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ditya Gunti. Di video kali ini hari yang sangat bahagia, guys. Harinya para pekerja luar negeri yang mau balik kampung ya. Alhamdulillah hari ini giliran saya. Ini di airport Brunei saya mau balik nih rencananya, guys. Nah, beginilah suasananya airport Brunei Darussalam. Ini ada masjidnya ya, di tempat check-innya di dalam sini nanti. Masuknya lewat sana, tapi tunggu, masih menunggu kawan ya, guys. Belum datang, itu para nu juga sudah pada masuk. Ya tinggal nunggu kawan saya ini untuk masuk ke dalam buat check-in nanti. Ini bawaan saya. Koper kecil sama ini. Ini saya wrapping karena takut anu guys, isinya penuh. Oke, kita lanjut lagi nanti di dalamnya. Ini juga YouTuber Mas Alin. Mas, pamit. Iya, jumpa lagi. Oke. Satu bulan. Siap. Pamit aja. Kemarin pamit. Tung. Pamit. Mas. Ayo pamit ya. Pamit. Ini sih. Hati-hati. Jadi kita lanjut ya. Oke guys, masih antri check in. Oke guys. Balik guys. Balik guys. Mas Ambon, antriannya panjang. Wah, antriannya guys banyak sekali. Guys, ini habis pemeriksaan imigrasi tadi. Mau masuk ke ruang tunggu. Endi ambon e? Masa ambon murun to, Pak? Ini kawan-kawannya. Nanti masuknya ke sana, guys. Apa power bank oleh, Bang? Boleh. Soalnya kalau lebih dari 20.000 enggak boleh. Oh, lebih dari 20.000. Ya. Panas mungkin ya dengan tekanannya. Ini kan masih 18.000. Oh, boleh. Kalau meletup kan ada panas. Oke. Jadi cari tempat kita. Lewat imigrasi, jaket, sabuk, semua suruh dilepas ya. Wes. Wes, Bon. Gas. Jam berapa iki? Jam 1 eh? Sana guys. Sak jam pas mlebu pesawat. Nah, seperti inilah bandara di dalam bandara Brunei Darussalam internasional. Yang mau balik sekarang yang dari Brunei swab testnya 85 guys di pas. Terus dokumen yang harus disiapkan apa namanya, paspor, tiket, sama Bru Health itu saja. Kita lanjut nanti lagi ya. Nah, ini section foto-foto di sini guys, ada pesawat Royal Brunei ya guys, mantap. Ruang tunggunya di sini. Tapi biasanya yang jero kan loh ya. Orang enak tulisannya untuk GT, orang enak enggak enak ya, nomor orang enak ya. Nah iya, charterannya lo katanya bukan ini ya buat duduk. 43A ini 43 nomor tempat duduk ya. Oh, jauh-jauh ya nomor gate nya K apa 4 E E4 berapa tadi? E45 E42 E. Dalam.
Nah, ini para penumpangnya, guys. Masih nunggu itu pesawatnya. Peduli Lindungi jare kok omah daftar e. Tapi kamu bareng ya kena. Orang kena KTP ku orang kena. KTP ora kena. Oh berarti orang daftar ya. Daftar ku vaksine tok, sian. Lah iki bocah iki goleki nang ndi lagi mong. Beh. Mas. Ya beginilah suasana bandaranya. Ini pesawatnya, guys. BRI ono sponsore. Pesawatnya. Ini Royal Brunei, lalu itu Garuda Indonesia. Nanti lewat gate sana. Itu dia. Pesawatnya ya. Ini para penumpangnya. Nomor penerbangan. Kirim nasi tok sik fotoku mon. Wis burum. Berutuk nih ama. Wis toh. Berutuk. Lah ora begitu mon. Kuwi kaya ana YouTube ya. Iya. Nah, delok ning YouTube ku nggon nang los. Grimis guys. Belum masuk. Masih di cuacanya mendung, sedikit mendung, tapi sana cerah kan. Sana cerah, sini mendung. Ini antri mau masuk ke dalam pesawat, guys. Di dalam pesawat, guys. Bapaknya pramugari. Rimis tadi, guys. Kawan saya di sana. Oh. Oh.
jadi karena saya puasa, saya bawa balik ini. Sebenarnya ada roti ya kan? Roti. Ada roti, ada minuman, tapi saya, karena saya puasa ambil nasi saja. Nasi goreng sama ayam. Ada sayurnya, oke. Bisa buat buka puasa nanti, lumayan. Oke. Masih separuh perjalanan, guys. Selamat datang di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Itu yang mau landing, guys. Itu Batik Air, Air Asia. Hah? Lihat kayak sing Garuda tau? Di Batik Air karena Singapura. Istimewa Singapura. Mantap. Mbak ini video. Jalur kapal itu. Mas, mulai sih. Mungkin mau kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Wow, Manel. Full guys, ini mau pengecekan dokumen-dokumennya. Full. Oke guys, jadi sing tahu positif neng Brunei ini persiapan tes swab. Lek sing ndak tahu positif langsung mulih. Iki sing arep swab. Masih.